Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan fikih Quran, yaitu pembahasan fikih yang kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas bab tentang salat tahajud. Maka kita lanjutkan bab berikutnya, bab tentang salatul Jumat. Sambil menunggu, kita baca dulu ayatnya, yaitu pada surah Al-Jumu'ah ayat 10, 9, 10, 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rahamna bilqur'ani amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya diserukan lissalati untuk salat, min yaumil jum'ah pada hari Jum'at, fas'au maka bersegeralah kalian ila zikrillah menuju kepada zikrullah, wadharul bay' dan tinggalkanlah jual beli, zalikum hal itu, yaitu meninggalkan jual beli dan bersegera kepada zikrullah, khairul lakum lebih baik bagi kalian, in kuntum jika adalah kalian ta'lamun kalian mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya termasuk kewajiban umat Islam menghadiri ibadah Jumatan. Ibadah Jumatan dimulai dengan adanya azan untuk salat Jumat. Itulah yang dimaksud idza nudiya, azan salat Jumat. Kemudian setelah ada azan salat Jumat, ada khutbah Jumat. Kemudian setelah khutbah Jumat ada salat Jumat.
khutbah Jumat dan salat Jumat itulah yang dimaksud pada kalimat zikrillah. Jadi zikir kepada Allah ini maksudnya adalah seseorang mendengarkan khutbah Jumat dan mendengarkan atau melakukan salat Jumat. Pada ayat ini ada beberapa pembahasan fikih. Yang pertama, idza nudiya, apabila diserukan lis salati, untuk salat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Maksudnya adzan Jumat. Pembahasannya adalah berapa kali adzan Jumat? Kaum muslimin berselisih pendapat. Sebagian kaum muslimin adzan Jumatnya hanya satu kali. Sebagian kaum muslimin adzan Jumatnya dua kali. Mana yang benar? Sebenarnya adzan Jumat satu kali atau dua kali sama-sama sah. Sehingga masalah ini masalah yang tidak perlu menyebabkan pertikaian pendapat di antara umat Islam. Jadi yang meyakini lebih baik adzan satu kali silahkan. Yang meyakini lebih baik adzan juga dua kali juga dipersilahkan. Mari kita lihat dalilnya yang mengatakan adzan satu kali dan yang mengatakan adzan dua kali. Kita temukan dalilnya di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kata kuncinya Az-Zawra. Ini disebutkan di dalam bab adzan yaumal jum'ah, adzan pada hari Jumat. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana nida' adalah adzan yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Awwaluhu idza jalasal imam." Awalnya adalah ketika imam sudah duduk, alal mimbar, di atas mimbar. Ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, wa Abi Bakrin di masa Abu Bakar, wa Umar di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah. Nah, inilah dalil orang-orang yang adzan Jumatnya hanya satu, mengikuti sunnah Nabi yang kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Dan kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar setelah mengikuti Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, iqtadu, ikutilah bil ladzaini min ba'di, dua orang sepeninggal saya. Siapa? Abi Bakrin wa Umar. Nah, maka jelas bahwasanya adzan Jumat satu kali benar, tidak salah, sudah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang adzannya dua kali, kenapa dua kali, apa landasannya? Kita lanjutkan hadis yang riwayat Bukhari tadi. Falamma kana Utsman, tatkala Sayyidina Utsman menjadi khalifah radhiyallahu anhu, wa katsuran nas, dan para manusia semakin banyak di kota Madinah, zadan nida' ats-tsalits, maka beliau menambahkan adzan yang ketiga. Adzan yang ketiga itu maksudnya dua adzan yang sudah ada tambahi satu adzan lagi. Adzan pertama adzan Jumat, adzan kedua qomat untuk salat Jumat. Nah, adzan ketiga itu maksudnya adzan tambahan, nggih. Okay? Adzan tambahan yang dilakukan sebelum masuk waktu Jumatan. Adzannya di mana? Ala Zawra, di atas tempat namanya Zawra. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, maksudnya Imam Bukhari, Az-Zawra, yang dimaksud Zawra adalah maudhi'un bis-suqi, satu tempat di pasar, bil Madinah, di kota Madinah. Nah, ini dasarnya orang-orang yang adzan Jumatnya dua kali, yaitu apa? Mengikuti sunnahnya Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman termasuk empat khulafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini khulafa ur-rasyidun. Dan kita disuruh oleh Nabi untuk mengikuti sunnahnya khulafa ur-rasyidin.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin fa'alaikum, ya, maka wajib atas kalian untuk melazimi sunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, juga sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyin, yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, pegangilah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, maksudnya pegang teguhi dengan kuat. Hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Nah, maka ringkasnya, siapa yang azan Jumat satu kali sesuai sunnah Nabi, sudah pasti benar. Siapa yang azan Jumat dua kali sesuai sunnah Uthman, dan itu juga benar, karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin, termasuk Sayyidina Uthman. Karena itu bebas saja, Pak. Mau adzan Jumat satu kali, mau adzan Jumat dua kali. Kalau saya memilih adzan Jumat satu kali. Kenapa? Sesuai dengan masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar. Ini adalah masa yang lebih afdal. Karena masa Nabi jauh lebih afdal daripada masa setelah Nabi SAW wafat. Alasan yang kedua, bahwasanya Sayyidina Uthman menambah adzan tambahan, ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Kathuron nas, ketika orang-orang sudah sangat banyak, sehingga kalau diadzani kemudian langsung khutbah, sementara khutbahnya pendek zaman dulu, kemudian langsung sholat Jumat, maka nanti banyak yang terlambat. Karena Madinah ini kan luas, sementara sholatnya hanya di Masjid Nabawi, tidak di masjid yang lain. Masjid-masjid yang lain semuanya libur, kalau Jumatan kumpul di Masjid Nabawi. Maka orang-orang yang dari jauh, mereka kalau datang dari rumah sampai ke Masjid Nabawi, waktu itu belum ada motor, waktu itu belum ada mic dan sebagainya, maka mereka akan datang dalam kondisi terlambat. Maka oleh Sayyidina Uthman diambil cara, gimana caranya supaya orang-orang enggak telat. Nah, maka dicari tempat yang tinggi, yang di situ banyak orang. Nah, maka dipilihlah namanya tempat Zawra. Zawra ini dekat pasar, pasar banyak orang. Nah, maka orang-orang pasar supaya mereka siap, maka dikumandangkan adzan pertama di Zawra. Adzan pertama itu disebut adzan ketiga karena tadi tambahan. Maka adzan pertama di Zawra sebelum masuk waktu sholat Jumat. Misalnya jam 11, dikumandangkan adzan di Zawra. Setelah itu orang-orang sudah pada persiapan, mereka kumpul ke masjid. Nah, baru azan yang sesungguhnya, yang sudah masuk waktunya, jam 12 atau kalau sekarang setengah 12 nih. Setelah itu baru azan yang ketiga, yaitu qomat nih, karena qomat itu juga disebut apa? Azan. Maka kalau orang-orang sangat banyak diperlukan untuk ada pemberitahuan, maka diperlukan untuk azan tambahan, enggak ada masalah. Nah, sekarang kita ini sudah tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Masjid-masjid semuanya mengadakan Jumatan. Jadi Jumatan tidak jauh seperti pada masa dahulu. Kemudian masjid-masjid kalau adzan sudah pakai mic semuanya, sehingga yang di rumah semuanya sudah tahu. Apalagi sekarang masing-masing rumah ada jam, sehingga kalau melihat jam sudah paham, oh ini sudah mendekati apa? Jumatan. Nah, pasti sudah siap. Karena itu kalau saya pribadi lebih suka tidak usah pakai tambahan adzan. Kenapa? Sudah tidak diperlukan lagi. Kalau Sayyidina Uthman merasa perlu, maka dia nambahi, ya enggak ada masalah, merasa perlu. Maka para ulama mengatakan, al-hukmu yaduru ma'a'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Sayyidina Uthman menambahkan adzan. Apa sebabnya? Sebabnya perlu ditambahkan adzan supaya orang-orang persiapan. Nah, kalau sebab itu sudah tidak ada, berarti tambahan adzan ini sudah tidak diperlukan lagi, tidak usah ditambah-tambah lagi. Apalagi yang sekarang kita lihat, tambahan adzan itu tempatnya bukan di pasar sebagaimana di masa Sayyidina Uthman, tapi juga di masjid. Nah, kalau di masjid ya fungsinya kurang besar dong. Karena kalau mau untuk mengumpulkan orang pasar, ya adanya di pasar sono, supaya orang-orang pasar pada pergi ke masjid. Nah, kalau sudah pergi ke masjid, baru adzan yang sesungguhnya.
Tapi ringkasnya dua-duanya boleh, okay? Mau adzan dua kali silahkan, adzan satu kali juga silahkan. Jangan dengan sebab perbedaan pendapat ini kemudian jadi tidak akur di antara umat Islam, okay? Kemudian pembahasan yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Mendengar adzan Jumat, bergegaslah menuju kepada zikrullah. Berarti kita disuruh untuk datang ke masjid. Pertanyaannya, siapa yang wajib datang ke masjid? Diperselisihkan lagi oleh para ulama. Pendapat sebagian kecil ulama, yang ini karena pendapatnya sangat sedikit, dianggap pendapat yang janggal atau pendapat yang nyeleneh atau pendapat yang lemah, bahwasanya seluruh umat Islam wajib untuk datang Jumatan. Mau muda, mau tua, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya wajib Jumatan. Kenapa di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman mencakup laki dan perempuan. Pendapat mayoritas para ulama bahkan dikatakan itu sebagai ijma', kesepakatan bahwa yang tidak wajib Jumatan ada empat. Dalilnya kita tulis illa arba'ah. Rasulullah bersabda al-jumu'atu haqqun wajibun. Jumatan adalah wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, fi jamaah, secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali untuk empat orang. Satu, abdam mamlukan, budak. Dia wajib taat kepada majikannya sehingga tidak wajib Jumatan karena dia diperlukan oleh majikannya. Awim ra'atan, atau seorang perempuan, tidak wajib Jumatan. Aw sabiyan, atau anak kecil, tidak wajib Jumatan, jelas belum mukallaf. Aw maridun, atau orang sakit, tapi maksudnya sakit yang susah untuk Jumatan. Kalau hanya sakit panu, tidak susah untuk Jumatan, silahkan datang. Sakit pilek dikit aja, silahkan datang, karena itu tidak susah untuk Jumatan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Hakim, juga disahihkan oleh Al-Albani. Sebagian orang mengatakan hadisnya ini bermasalah. Sebenarnya tidak bermasalah. Bermasalahnya di mana? Di sini perawinya, Tariq bin Shihab. Ini Tariq bin Shihab, menurut Abu Dawud, tidak pernah mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kan sanadnya putus. Dia meriwayatkan dari Nabi, padahal belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Nah, jawabannya adalah Tariq bin Shihab ini, meskipun dia belum pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi dia seorang sahabat, sahabat Nabi. Nah, para ulama mengatakan sahabat Nabi meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak harus dia mendengar langsung. Boleh dia mendengar dari sahabat yang lain, enggak ada masalah. Abu Hurairah itu riwayat hadisnya 5000 hadis, tapi tidak semuanya didengar dari Nabi langsung, karena Abu Hurairah itu 4 tahun baru masuk Islam sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 4 tahun sebelum wafat itu baru masuk Islam. Jadi dia baru ketemu Nabi itu hanya 4 tahun akhir saja. Kok bisa mendengar hadis sampai 5000? Ini enggak masuk akal, mengalahkan Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Nah, jawabannya adalah karena dia meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Dia mendengar cerita dari Abu Bakar, mendengar cerita dari Umar tentang sabda Nabi pada masa dulu ketika dia belum masuk Islam. Nah, maka inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka Tariq bin Shihab juga begitu. Dia sahabat Nabi, belum pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi dia riwayatkan hadis ini dari Nabi, enggak ada masalah. Berarti dia mendengar dari sahabat yang lain. Jadi kesimpulannya apa? Wanita tidak wajib Jumatan, anak kecil, orang sakit juga tidak wajib Jumatan. Lalu mau ditambah satu lagi adalah musafir. Laisa, tidak wajib ala musafirin, bagi musafir Jumatun, untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani. Tapi saya jujur Pak, musafir itu wajib Jumatan atau tidak diperselisihkan ulama. Sekarang kita safar, kemanapun safar di Indonesia ini, rata-rata kita kuping kita masih mendengar adzan Jumat. Misalnya saya dari Solo ke Surabaya ke rumah istri saya, saya mendengar adzan Jumat. Kenapa? Masjid di mana-mana banyak kelewatan pada waktu Jumatan ini. Nah, maka apakah saya wajib untuk datang Jumatan karena saya mendengar adzan, ataukah saya tidak wajib? Karena ada hadis yang mengatakan
man sami'an nida al-jum'atu jum'atan itu ala wajib bagi man sami'an nida siapapun yang mendengar adzan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini yang menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama cenderung kepada hadis ini, jum'atan wajib bagi yang mendengar adzan, berarti musafir kena. Musafir mendengar adzan wajib turun salat Jumat dulu, baru setelah itu lanjutkan safarnya. Sebagian ulama cenderung kepada hadis yang ini tadi, musafir tidak wajib jum'atan, berarti dia meskipun mendengar adzan tapi karena kondisinya musafir tidak wajib untuk apa? Jum'atan. Nah, sekarang panjenengan pilih sing pundi? Pilih sing wajib atau sing tidak wajib? Tergantung Pak. Kalau naik bis pilih sing napa? Tidak wajib. Nah, wajib susah panjenengan. Turun dari bis, bise kon nunggu ora gelem. Apa bise lewat kemudian kita harus cari apa namanya karcis lagi, bayar meleh. Nah, susah. Nah, maka kita pakai pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tetapi kalau pakai mobil sendiri ya turunlah ya, lebih baik. Nah, maka di sini para ulama memang apa? Berselisih pendapat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan zikrillah. Segeralah menuju zikrullah. Zikrullah itu apa? Zikrullah itu adalah jum'atan, mencakup khutbah Jumat dan salat Jumat. Maka di sini kita bahas khutbah Jumat itu rukunnya apa saja supaya khutbah itu dinilai sah. Nah, karena kita ini orang Indonesia, madhabnya rata-rata madhab Syafi'i, di sini saya bukakan kitab madhab Syafi'i yang terkenal, kitab Safinatun Najah. Kalau mau dicari apa saja rukun-rukun, maka ditulis arkan. Nah, di sini disebutkan arkanul khutbatain, rukun-rukun dua khutbah Jumat, khamsatun, ada lima. Artinya lima ini harus ada. Kalau tidak ada, khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti Jumatannya tidak sah. Pertama, hamdullahi fihima, memuji Allah pada dua khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, selawat kepada nabi pada dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, al-wasiyah bittaqwa fihima, mewasiatkan takwa pada dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Selesai. Jadi yang harus ada pada dua khutbah ada tiga. Satu harus alhamdulillah, dua harus selawat, tiga harus wasiat takwa. Innalhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, ayyuhannas ittaqullah. Nah, ini tiga harus muncul pada dua khutbah. Sekarang rukun yang ketiga, yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat Qur'an pada salah satu dari khutbah itu. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Biasanya para khatib baca ayat pada khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Enggak ada masalah ya, atau dilakukan pada khutbah pertama, enggak apa-apa, bebas pilih. Rukun kelima, wad-du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, mendoakan umat Islam, mukmin dan mukminat pada khutbah yang terakhir. Nah, maka rukunnya berarti ada lima. Tiga rukun pertama harus ada pada dua khutbah. Salah satu rukun boleh pilih pada khutbah pertama atau kedua. Salah satu rukun harus ada pada khutbah yang terakhir. Ini para khatib harus paham kalau dia mengikuti apa? Mazhab Syafi'i. Dalam masalah khutbah Jumat, dari empat mazhab yang kita kenal, yang paling longgar adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan khutbah itu tujuannya untuk memberikan peringatan,
memberikan tausiah, memberikan nasihat. Maka apapun yang diucapkan oleh khatib, kalau sudah berisi nasihat, peringatan, tausiah, sudah cukup. Enggak harus pakai alhamdulillah, selawat, baca Quran, doa untuk kaum mukminin, kemudian tadi apa? Wasiat takwa. Enggak harus itu. Jadi seandainya khatib naik mimbar, kemudian mengatakan, "Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, khatib yang semestinya tidak ada, saya menggantikan terpaksa. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Alhamdulillah." Langsung turun. Enggak tahu khutbah, nah, maka dia tausiahnya satu aja, diberi peringatan, kita harus takwa kepada Allah, turun, sah, selesai masalah. Itu menurut madhab siapa? Hanafi. Nah, karena itu madhab Hanafi yang longgar ini bagus kalau kita pakai, tapi dalam kondisi apa? Terpaksa. Nah, kalau kita sudah paham agama, sudah sering ngaji, paling bagusnya kita hati-hati. Hati-hatinya gimana? Ikuti ajalah madhab Syafi'i, ya, karena madhab Syafi'i ini yang tersebar di Indonesia. Karena khawatirnya kalau kita tidak pakai madhab Syafi'i dalam bab ini, sebagian jamaah ada yang dia paham madhab Syafi'i, menganggap khutbah kita tidak sah, besok nggak mau datang lagi pada khutbah kita. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari madhab Syafi'i, karena kita tinggal di Indonesia. Nah, maka ini perlu dihafalkan, Pak. Insya Allah gampang kan? Tahmid, selawat, wasiat takwa. Ini harus ada pada dua khutbah. Kemudian baca Quran, terserah di mana. Kemudian doa untuk mukmin mukminat pada khutbah yang kedua. Baik, selesai masalah. Kemudian Allah mengatakan, wadharul bayi, tinggalkanlah jual beli kalau sudah mendengar azan Jumat. Ini maksudnya adalah azan Jumat yang sesungguhnya tadi, bukan azan Jumat yang tambahan. Kalau azan Jumat yang tambahan, kita mendengar azan Jumat dan kita masih jual beli, jual belinya masih belum terlarang. Tapi kalau azan Jumat yang asli, di mana mimbar sudah dinaiki oleh imam, maka dia wajib untuk meninggalkan jual beli. Bagaimana kalau nekat jual beli, terjadi kaidah. Kaidahnya para ulama mengatakan, an-nahyu yufidu al-fasada. Larangan itu menyebabkan rusaknya amalan yang dilarang. Artinya, kalau kita masih nekat jual beli, padahal sudah ada adzan Jumat, maka jual beli tadi rusak alias batal alias tidak sah. Saya datang ke konter, tanya harga, ini HP berapa? 2 juta. Saya bayar 2 juta, tetapi sudah adzan Jumat. Saya nekat bayar 2 juta. Ini bayarnya tidak sah. Saya membawa HP tadi, setiap hari saya pakai, ini saya tidak boleh memakainya. Karena ini bukan HP milik saya. Karena belum sah jual belinya. Jadi saya pakai HP ini secara zalim setiap hari, karena bukan milik saya pakai. Miliknya penjual tadi, belum pindah sama saya. Meskipun saya sudah bayar 2 juta, kenapa? Jual belinya belum sah. Jual beli mobil juga begitu, belum sah. Kalau nekat pakai mobil itu, setiap hari pergi bawa mobil tanpa hak, tidak boleh dia pakai mobil tersebut, nekat, haram. Nah, maka di sini harus diperhatikan, jual beli tidak boleh terjadi setelah ada adzan Jumat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena Jumatan itu tidak wajib untuk empat tadi, maka empat tadi kalau melakukan jual beli tidak terlarang. Ibu-ibu tidak wajib Jumatan, maka kalau ibu-ibu punya warung, kemudian di warung tadi didatangi orang kafir, dia melakukan transaksi jual beli padahal sudah adzan Jumat, enggak ada masalah. Ibu-ibu tidak wajib untuk nutup warungnya pada waktu adzan Jumat. Kenapa? Tidak wajib untuk datang Jumatan. Maka ini dua perintah berkaitan. Okay? Bersegeralah menuju masjid untuk zikrullah, tinggalkan jual beli. Itu bagi yang wajib Jumatan. Yang tidak wajib Jumatan, otomatis jual belinya juga tidak wajib ditinggalkan. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 10, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ, apabila sudah diselesaikan salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah di muka bumi, maksudnya keluar dari masjid, وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah dari karunia Allah, maksudnya bisnis lagi,
Wadhkurullaha katsiran, dan zikirlah kepada Allah dengan banyak, la'allakum, supaya kalian tuflihun, beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh lagi untuk wabtaghu min fadlillah. Disuruh untuk bisnis lagi, untuk jual beli lagi setelah Jumatan. Pertanyaan, hukumnya apa? Diperselisihkan ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya Jumatan kalau sudah selesai wajib kita melakukan jual beli. Kenapa? Ini perintah dari Allah. Perintah Allah wajib. Maka habis Jumatan tidur enggak boleh. Habis Jumatan layah-layah enggak boleh jual beli. Tapi pendapat ini karena pendapat minoritas, pendapat dianggap lemah, pendapat nyeleneh, pendapat janggal. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib jual beli. Para ulama membuat kaidah. Kaidahnya adalah al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Kalau ada perintah setelah adanya larangan terhadap sesuatu, maka lil ibahah, berarti menunjukkan boleh. Tadi ada adzan Jumat, dilarang jual beli. Setelah itu ada perintah jual beli. Nah, ini berarti perintah setelah larangan. Perintah jual beli setelah larangan jual beli. Itu perintahnya bukan wajib, tapi apa? Mubah, boleh. Jadi ringkasnya, maksud dari wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, bisnislah, maksudnya boleh bisnis. Jadi bukan harus bisnis, harus jual beli, enggak, boleh saja. Tidur ya enggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid banyak yang habis Jumatan bagikan nasi. Nah, kita makan nasi kenyang ya tidur, enggak apa-apa. Enggak harus apa? Enggak harus kemudian bisnis. Tapi sebagian ulama ada yang pintar, Pak. Dia membaca ayat ini, kemudian dia setiap habis Jumatan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Mari kita lihat. Doa yang dibaca oleh seorang ulama tabi'in. Namanya adalah Imam Arok. Nah ini. Imam Arok bin Malik. Dia kalau sudah selesai Jumatan, maka dia keluar dari masjid, kemudian berhenti sejenak di pintu masjid, dia berdoa. Allahumma ya Allah, inni ajabtu da'wataka. Saya sudah penuhi panggilan kamu untuk Jumatan. Wa sallaitu fardiyataka. Saya sudah salat yang kamu wajibkan, yaitu salat Jumat. Wa antasyartu kama amartani. Saya sudah keluar dari masjid sebagaimana engkau perintahkan. Untuk bisnis tadi, untuk jual beli. Farzuqni min fadlika, maka berilah rizki kepada saya dari karuniamu. Wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Nah, maka Arab bin Malik ini setiap selesai Jumatan dia keluar dari masjid minta rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini Allah menjanjikan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, beruntung. Pembahasan berikutnya, di sini Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran, zikirlah banyak kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang banyak zikir? Kapan seseorang disebut banyak zikir? Banyak zikir itu kalau zikirnya berapa hari setiap hari? Nah, muncul pertanyaan. Ternyata saya dapatkan jawaban yang sangat mudah, Pak. Insya Allah masing-masing kita bisa termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Nih. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Man istaiqadha, barang siapa yang bangun minal lail, di waktu malam hari, wa ayqadha imra'atahu, membangunkan istrinya, fa sallaya, lalu keduanya salat. Nah, jadi suami istri saling apa? Membangunkan. Kalau suaminya bangun, istrinya dibangunkan. Kalau istri bangun, suaminya dibangunkan. Salat tahajud. Apakah salat tahajud harus sepertiga malam seperti kemarin? Apakah setengah malam? Apakah harus 11 rakaat seperti Nabi? Enggak. Beliau mengatakan fa sallaya, lalu keduanya salat rakaataini, dua rakaat. Dua rakaat tok, Pak. Jami'an, dua-duanya salat dua rakaat.
kutiba, maka dua-duanya dicatat, lailata idzin, pada malam itu, minadzakirin Allah katsira, termasuk orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya setelah menikah itu senang, Pak. Karena setelah menikah kita bisa menjadi orang yang banyak zikir. Caranya gimana? Setengah papat bangun ke bojone, bangun, salat. Sekarang azan subuh jam 4 kurang seperempat. Setengah 4 dibangunkan. Bisa salat 2 rakaat toh. Sudah termasuk orang yang banyak zikir. Penak toh, Pak? Penak. Nah, maka Islam ini ajaran yang gampang, bukan susah. Tetapi kalau kita memang mau menjadi tingkatan yang lebih tinggi lagi, banyak zikir itu maksudnya adalah lidah kita tidak pernah berhenti bergerak-gerak untuk zikir. Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul," Allah berkata, "Ana ma'abdi," saya menyertai hambaku, "ma dzakarani," selama dia berzikir kepadaku, "wa taharrakat bi syafata," dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena zikir kepadaku. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah," amalan paling dicintai oleh Allah, "antamuta," aba adalah engkau mati, "walisanuka ratbun," sementara lidahmu masih basah, "min dzikrillah," dengan zikir kepada Allah. Lidah basah itu maksudnya bergerak-gerak digunakan zikir. Karena kalau lidah bergerak-gerak ini kan keluar ludahnya, ya, maka jadi basah. Dan orang tidak mungkin mati dalam kondisi zikir kecuali kalau dia setiap harinya sudah membiasakan zikir. Sudah jadi adat nih. Maka orang itu mati sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya minum minuman keras, insyaallah nanti mati ketika mabuk. Kebiasaannya zina, insyaallah nanti mati ketika zina. Kebiasaannya sujud, insyaallah mati ketika sujud. Kebiasaannya membaca Quran, insyaallah mati ketika membaca Quran. Syekh Abdul Hamid Keshak dari Mesir mati ketika sujud, karena beliau itu biasa sholat sunnah siang malam, sholat sunnah pada waktu mau Jumatan, beliau kan sebagai khatib Jumat. Maka beliau pada pagi hari itu mandi, tetapi tidak seperti biasanya, mandinya digosok sangat bersih sekali, seolah-olah seperti mau pergi jauh. Nah, kemudian setelah mandi dia kemudian minta disiapkan, karena sudah sepuh, minta disiapkan oleh anaknya untuk disiapkan mau salat sunnah, disiapkan sajadahnya salat sunnah. Ternyata sujud lama sekali, anaknya curiga, ini sujud kok lama banget nih, barangkali ada sesuatu. Dipegang ternyata sudah wafat. Jadi persiapan untuk khutbah Jumat, tetapi sudah wafat terlebih dahulu sebelum Jumatan, dicabut nyawanya oleh Allah, sudah bersih, sudah mandi sebelumnya. Masya Allah, ini orang yang ahli ibadah, matinya dalam kondisi ibadah. Nah, demikian juga kalau lidah kita biasa zikir, insya Allah mati dalam kondisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau tingkatan yang lebih tinggi, udzkurullaha katsiran, zikir banyak kepada Allah, itu maksudnya lidah kita dibiasakan gerak-gerak zikir. Kemudian ayat 11, Allah mengatakan, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa," kalau mereka melihat perdagangan atau kesia-siaan, "ingfaddu ilaiha," mereka malah buyar menuju kepadanya, "wataraku kaqaima," dan mereka meninggalkan engkau berdiri sendiri di atas mimbar. Qul, katakanlah, "ma indallah," apa yang ada di hadapan Allah, maksudnya pahala, "khairun," lebih baik, "minal lahwi," daripada kesia-siaan, "wa minat tijarah," dan juga dari perbisnisan, "wallahu," dan Allah itu, "khairur razikin," sebaik-baik zat yang memberi rizki. Di sini ada dua pembahasan fikih. Pembahasan yang pertama, ingfaddu ilaiha, ini kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada rombongan datang dari Syam membawa perdagangan. Biasanya waktu itu rombongan dagang masuk kampung dengan menabuh drum band, sehingga ramai, supaya masyarakat semuanya keluar, ada dagangan datang. Nah, para sahabat, mereka akhirnya lari menuju keluar. Padahal khutbah Jumat belum selesai, maka Nabi ditinggalkan berdiri. Tinggal 12 orang yang ada di masjid.
Nah, dari kejadian ini para ulama fikih sebagian mengatakan salat Jumat itu sahnya adalah minimal kalau dihadiri 12 orang. Ini pendapat jelas salah. Kenapa? Di awal Islam khutbah Jumat itu dilakukan setelah salat. Jadi salatnya sudah selesai tadi itu. Kemudian setelah salat baru Nabi naik mimbar khutbah. Karena itulah para sahabat mengira karena khutbahnya setelah salat maka dianggap seperti khutbah salat Id. Khutbah salat Id itu tidak wajib didengarkan. Boleh langsung pulang, boleh mendengarkan. Nah, makanya setelah kejadian ini Allah mengubah hukum. Sekarang Jumatan dibalik. Jangan sama dengan salat Id, tapi khutbah dulu baru kemudian apa? Salat. Sehingga khutbahnya wajib didengarkan. Ada rame-rame keluar, tidak boleh keluar, wajib mendengarkan. Nah, maka ini jelas salah pendapat yang mengatakan minimal salat Jumat harus 12 orang, ngawur gitu. Sebagian berpendapat harus 40 orang. Kenapa? Dalam hadis disebutkan madatis sunnah, sunnah Nabi mengatakan anna fi kulli arba'ina fasa'idan jum'ah, bahwasanya 40 orang atau lebih itulah Jum'atan. Hadis riwayat Daruqutni. Tetapi hadis ini bi isnadin dhaif, sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Abdul Aziz Al-Qurashi. Abdul Aziz orang dari Quraisy, dia seorang rawi yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu pendapat yang mewajibkan 40 orang juga tidak kuat. Sehingga kita rujuk pada ayat tadi saja. Allah mengatakan idza nudiya, kalau sudah ada azan miyaumil jumuah fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju zikrullah. Berarti cukup 2 orang Jumatan itu. Ada yang azan, ada yang mendengarkan zikrullah atau khutbah Jumat, ada yang menyampaikan zikrullah atau khutbah Jumat. Selesai. Maka datang muadzin, azan. Imam sudah ada. Muadzinnya sebagai makmum. Jumatan sah, enggak ada masalah. Karena semuanya sudah dilakukan. Azan sudah dilakukan, datang ke masjid sudah dilakukan, mendengarkan khutbah Jumat sudah dilakukan, khutbah Jumatnya sudah dilakukan. Nah, berarti sudah memenuhi syarat. Maka 2 orang Jumatan enggak ada masalah, Pak. Seandainya orang-orang takut sama corona sehingga enggak ada yang Jumatan kecuali 2 orang, enggak apa-apa, lakukan, nggih, sah. Kemudian pembahasan terakhir, wataroku kakoima, mereka meninggalkan Nabi dalam kondisi berdiri ketika khutbah Jumat. Ini menunjukkan khutbah Jumat dilakukan dengan berdiri. Maka hukumnya duduk pada saat khutbah Jumat bagi imam adalah tidak boleh, kecuali ada udzur. Seorang khatib kalau sudah tua renta tidak mampu berdiri boleh duduk seperti ini khutbah Jumat dengan duduk. Tapi Nabi tidak pernah melakukan khutbah Jumat dengan duduk. Seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Samurah mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya dengan berdiri, kemudian duduk istirahat, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua dengan berdiri. Faman nabba'aka annahu kana yakhthub jalisan, siapapun yang memberikan cerita bahwasanya Nabi pernah khutbah dengan duduk, faqad kadzab, dusta, enggak benar. Wallah demi Allah, saya sudah salat bersama Nabi lebih dari 2000 kali salat. Nabi tidak pernah salat Jumat dengan duduk, apa khutbah Jumat dengan duduk. Karena itu harus dengan berdiri kecuali kalau ada udzur, nggih. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini tentang ibadah Jumat. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang salatul khauf, salat ketika kondisi ketakutan. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab. Monggo, Pak. Orang yang meninggal dalam kondisi suci. Baik. Orangnya sudah kondisi suci, sudah mandi junub. Kemudian dia mati. Apakah wajib untuk dimandikan lagi? Saya terus terang bahwa bab ini saya belum mendapatkan penjelasan dari para ulama. Sehingga kalau kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh kita kalau ada orang mati untuk kita mandikan, irsiluhu bima'in wa sidrin, maka kalau melihat kepada hadis ini tetap wajib memandikan. Karena ini kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup, bukan kewajibannya si mayit tersebut, okay.
Tapi wallahu alam, kalau memang ada para ulama yang mengatakan kalau dia sudah mandi junub kemudian dia mati maka mencukupi dari dimandikan, maka ya kita ikuti fatwa para ulama. Tapi selama belum ada fatwa para ulama, kita tetap mengacu kepada hadis asalnya, yaitu ada kewajiban kita untuk memandikan beliau. Karena begini, sebab-sebab wajibnya mandi itu apa? Satu, ketika junub, maka supaya junubnya hilang, dia harus mandi. Dua, ketika dia haid, haidnya habis, maka supaya hadas besarnya hilang, mandi. Sebab yang ketiga adalah mati. Jadi mati itu sama dengan haid, mati itu sama dengan junub. Maksudnya apa? Menyebabkan dia berada dalam kondisi di mana harus mandi. Nah, maka karena dia sudah mengalami mati, maka mandi yang tadi itu ya sudah hilang gitu. Artinya dia sudah mengalami kondisi di mana dia wajib mandi lagi. Gitu. Itu hukum asalnya. Gitu. Tapi kalau sebagaimana saya katakan tadi, kalau memang ada ulama yang mengatakan tidak wajib dimandikan, ya kita bisa mengikuti pendapat para ulama. Selama tidak ada, jangan mengatakan cukup untuk mandi tersebut. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Monggo. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, ini pertanyaan yang tadi mengingatkan saya karena saya lupa untuk menyampaikan. Kita bisa baca di dalam Majma' Zawaid insyaallah. Fatathu. Ini pertanyaannya adalah, kalau ada wanita yang tidak Jum'atan, dia salatnya di rumah, dia salatnya berapa rakaat? Nah, ini kita baca fatwa dari Ibnu Mas'ud. Qala, dia mengatakan, man adraka minal jum'ati rakaatan, siapa yang mendapati Jum'atan hanya satu rakaat, fal yudhif ilaiha ukhra, maka hendaklah dia menambah satu rakaat lagi. Wa man fatathu rakaatan, tetapi siapa yang terlambat dua rakaat, fal yusalli arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat, jadi menjadi zuhur. Nah, maka orang-orang yang tidak datang Jumatan juga sama, dia sama dengan terlambat 2 rakaat, maka dia salatnya menjadi 4 rakaat. Ini riwayat Tabarani dalam Musnad Kabir, dalam Mu'jam Kabir, sanadnya hasan. Karena itu kita ikuti fatwa para ulama dan fatwa para sahabat, karena para sahabat inilah yang paling ngerti terhadap ajaran agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kalau wanita datang Jumatan cukup. Jadi siapapun yang tidak wajib Jumatan, kalau dia nekat Jumatan tidak apa-apa, sah, enggak ada masalah, bagus, enggak ada masalah. Itu sama dengan orang yang belum wajib haji tapi nekat haji. Duit belum punya tapi dia jalan kaki dari Solo ke Mekah sampai juga akhirnya, meskipun sampai berapa? 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian haji, sah enggak? Sah, enggak ada masalah. Dan itu baik. Ada Pak yang mau haji berjalan kaki Pak? Anak-anak muda ini mestinya. Kalau yang sudah tua-tua, enggak mungkin bisa lah. Sekalingan bujune serah kerasan mesti. Tapi kalau anak-anak masih muda, ini bisa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj. Wa adzin finnas, beritahukanlah kepada seluruh manusia bilhaji, untuk melakukan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepada Mekah dengan berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamirin, atau menggunakan unta. Di sini disebutkan rijalan, berjalan kaki terlebih dahulu. Maka Ibn Abbas mengatakan berarti lebih utama berjalan kaki daripada berkendara. Maka yang bisa berjalan kaki ke Mekah silahkan. Kalau saya merasa enggak mampu, sehingga saya tidak melakukannya. Para pemuda yang merasa kuat, silahkan minta izin orang tua, jalan kaki ke Mekah, bismillah, sampai sana hajinya mabrur insyaallah ta'ala. Cukup Bang? Monggo. Sudah. Monggo.
yang harus dilakukan khatib dan makmum ketika sujud di antara dua perkara? Yang harus dilakukan oleh khatib dan makmum ketika duduk di antara dua khutbah. Tidak ada kewajiban apapun, ngobrol boleh, tetapi paling bagusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di dalam hari Jumat ada waktu mustajab. Beliau mengatakan waktu itu adalah ma baina ayajlisal imam, antara duduknya imam di atas mimbar ila antuqdas shalah, sampai selesainya salat. Jadi imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Dari waktu yang panjang ini ada waktu sedikit yang doa mustajab. Waktunya kapan enggak ada yang tahu. Dan cerdasnya waktunya ini pindah-pindah, Pak. Sehingga dia tidak mungkin konangan, okay? Karena kalau dia tidak pindah-pindah pasti kan konangan. Oh, ternyata mustajabnya itu waktunya sekian, karena saya dulu pernah berdoa pada jam tersebut ternyata makbul, okay? Nah, maka dia pintar pindah-pindah seperti Lailatul Qadar itu, pindah-pindah, kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, genre konangan, okay? Supaya kita sungguh-sungguh untuk mencari waktu ini. Nah, maka karena waktunya sejak imam duduk sampai sholat selesai, di situ juga ada duduk di antara dua khutbah, itu kita gunakan untuk doa. Barangkali ngepasi di situ posisi waktunya tadi, nah, maka doa kita apa? Mustajab. Jadi boleh berdoa, boleh ngobrol juga boleh. Ngomong enggak apa-apa karena khutbah sudah berhenti. Cukup enggak? Monggo. Okay. Saya menanyakan sholat jumat, hari-harinya tidak terdetik, tapi ya sholat jumatnya rutin, ya. Okay. Hukumnya bagaimana, Pak? Ada orang laki-laki, Pak, ya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, dia tidak sholat ke masjid, mungkin sholat di rumah. Tetapi kalau jumatan selalu datang, nah hukumnya gimana? Hukumnya kalau menurut mazhab Hambali ini termasuk orang yang fasik. Fasik kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban agama. Kewajibannya apa? Untuk datang ke masjid sholat jamaah. Wajib dalam mazhab Hambali. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai fasik. Kenapa? Karena Jumat apa yang wajib untuk didatangi ke masjid itu hanya Jumatan saja. Sementara kalau sholat jamaah lima waktu ini hanya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang melakukan, maka kewajiban gugur dari umat Islam yang lain. Ini madhab Syafi'i. Okay? Tapi kalau saya cenderung madhab Hambali dalam bab ini, karena apa? Dalil-dalil menguatkan bahwasanya siapapun laki-laki wajib sholat jamaah di masjid berjamaah. Okay? Wallahu'alam bisawab. Maka karena dia masih muslim, kita tetap harus menghargai dia sebagai muslim, Pak. Fasik itu artinya masih muslim, okay? Jadi ada orang muslim yang baik, ada orang muslim yang jelek. Yang jelek ini disebut fasik. Ada lagi yang kafir, okay? Nah, kalau kafir ini sudah tidak punya hak untuk dihormati kalau sudah mati nantinya, okay? Tapi kalau orang muslim meskipun fasik masih punya hak, dia harus wajib disolatkan, okay? Cukup, ada lagi? Oh, okay. Terakhir ibu-ibu, okay. Tidak jumatan? Sengaja, ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak, sebabnya apa? Tanpa sebab. Kalau tanpa sebab, maka terkena hadis Nabi. Man taraka thalatha juma'in, siapa yang meninggalkan tiga kali jumatan, tahawunan biha, karena meremehkan jumatan, toba Allahu ala qalbi, Allah akan segel hatinya. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Tapi Islam masih longgar, nggih. Salasa jumat, tiga jumatan, Pak. Kalau meninggalkannya baru satu atau dua belum terkena hadis ini. Tapi kalau sudah tiga kali kena hadis ini, hatinya disegel. Kalau udah disegel, udah keras menerima hidayah, enggak mungkin lagi. Tapi kalau meninggalkannya karena sebab, enggak apa-apa. Okay? Misalnya ada isu corona, okay? Nah, ketakutan,
Saya khawatir nanti Jumatan pulang bawa corona, akhirnya tidak Jumatan. Okay. Padahal ternyata hanya isu, ternyata bohong belaka. Tapi sudah kebacut dia kemarin enggak Jumatan. Ya sudah, enggak ada masalah insya Allah, karena ada sebabnya. Okay. Wallahu a'lam bishawab, inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.